Pada tanggal 18 Agustus lalu, Bank Indonesia telah merilis uang rupiah kertas tahun emisi 2022. Namun sampai saat ini, masyarakat masih belum mengetahui jika uang baru tersebut dapat digunakan untuk bertransaksi. Hal itu menunjukkan jika uang baru tersebut belum tersosialisasikan dengan baik. Terkait hal tersebut, pelaksana unit pengelola uang rupiah Bank Indonesia Kantor Perwakilan Provinsi Kepri, Panca Gunawan Harefa mengatakan, pihaknya juga masih mendapatkan informasi adanya masyarakat yang ragu dengan uang baru. Untuk itu, Bank Indonesia terus mengedukasi bahwa uang yang baru dikeluarkan ini menjadi salah satu alat pembayaran yang sah di Indonesia. Panca menghimbau kepada masyarakat untuk tidak perlu ragu dan khawatir soal pecahan uang baru ini. Uang tersebut bisa digunakan sebagai alat perbelanjaan. Demikian Aloysius Andi Wardana melaporkan.